Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Sekarang saya berada di Gembira Loka, Yogyakarta. Ikuti perjalanan saya teman-teman. Inilah di depan pintu masuk Gembira Loka teman-teman. Sangat ramai sekali. Kebetulan hari ini hari Minggu, hari weekend. Di Gembira Loka ini buka setiap hari teman-teman. Buka 7:30 pagi dan tutupnya 5:30 sore. Ini adalah para pengunjung untuk mengantri beli tiket. Di sini tiketnya dibanderol Rp75.000 teman-teman. Lumayan mahal sih. Tapi pengunjung tidak menghalangi untuk berkunjung di sini. Sangat ramai teman-teman. Tiket Rp75.000 nanti kalau sudah di dalam, kalau pengunjung mau naik kereta kencana keliling Gembira Loka itu sudah tidak bayar lagi teman-teman. Dan di sini kalau untuk anak-anak yang umurnya di bawah 3 tahun itu tidak dikenakan tiket masuk teman-teman, alias gratis. Pengunjung kebanyakan datang dari luar Yogyakarta. Terlihat ini bis-bis pariwisata dari luar daerah teman-teman, seperti dari Jawa Timur, Jawa Tengah, bahkan ada yang dari Jakarta dan luar Jawa. Ini adalah parkiran yang di dalam Gembira Loka teman-teman. Banyak sekali pedagang-pedagang menjajakan kulinernya di sekitar Gembira Loka ini. Kebanyakan pengunjung adalah anak-anak sekolah teman-teman, anak-anak SD dan anak-anak PAUD yang didampingi oleh orang tuanya. Gembira Loka ini juga merupakan wisata edukasi. Kebun binatang Gembira Loka ini letaknya di Jalan Veteran Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta teman-teman. Termasuk di tengah kota, dekat sekali dengan kawasan Malioboro, Jogja teman-teman. Kawasan Gembira Loka ini memiliki luas kurang lebih 22 hektar teman-teman, dan terdapat kurang lebih 470 satwa dari berbagai spesies belahan dunia teman-teman. Ada gajah Sumatera, ada harimau, ada singa, dan banyak lagi teman-teman. Recommended banget untuk datang ke sini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa tolong dibantu subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Matur suwun.